Halo Sobat Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan lokomotif yang ada di Indonesia. Lokomotif diesel hidrolik dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, lokomotif C300. Lokomotif C300 adalah lokomotif diesel hidrolik pertama di Indonesia buatan pabrik VEB, Karl Marx, Jerman Timur. Lokomotif ini mulai berdinas sejak 1957 dan merupakan lokomotif diesel untuk keperluan langsir yang pertama di Indonesia. Yang kedua, lokomotif BB300. Lokomotif BB300 adalah lokomotif diesel hidrolik buatan pabrik Freightkrupp Jerman Barat. Lokomotif ini mulai berdinas sejak tahun 1958 dan lokomotif ini merupakan kakak dari lokomotif D300 dan D301 yang memiliki beberapa kemiripan terutama pada bentuk kabinnya dan diproduksi oleh pabrik yang sama. Lokomotif ini bergandar BB, artinya lokomotif ini memiliki dua bugi di mana setiap buginya memiliki dua poros penggerak yang saling dihubungkan. Sebanyak 30 lokomotif BB300 hadir di Indonesia pada tahun 1958 hingga 1959, yaitu pada tahun 1958 sebanyak 17 unit dan 1959 sebanyak 13 unit. Sejak awal dinasnya, lokomotif ini digunakan untuk menggantikan lokomotif uap yang memiliki batas kecepatan maksimum 75 km per jam, seperti B13, B51, BB10, dan C27, serta dapat beroperasi di jalan rel ringan, tipe R25 atau R33. Untuk berdinas, langsiran maupun menarik kereta api jarak pendek. Lokomotif ini pernah beroperasi di Sumatera Utara dan Barat, namun hanya beroperasi sementara sebelum akhirnya dipindahkan kembali ke Jawa, dan kini sudah tidak ada lokomotif tersebut di Sumatera. Yang ketiga, lokomotif C301. Lokomotif C301 adalah satu-satunya jenis lokomotif diesel yang pernah dioperasikan di lintasan rel Aceh dengan lebar sepur 750 mm bersama dengan penggunaan lokomotif uap. Yang keempat, lokomotif D300. Lokomotif D300 adalah lokomotif diesel hidrolik buatan pabrik Freightkrupp Jerman. Lokomotif ini mulai berdinas sejak 1958 dan lokomotif ini merupakan kakak dari lokomotif D301 yang merupakan model serupa dan diproduksi oleh pabrik yang sama. Lokomotif ini bergandar D, artinya lokomotif ini memiliki 4 gandar penggerak yang saling terhubung dalam satu bugi. Sebanyak 30 lokomotif D300 hadir di Indonesia pada tahun 1962 dan digunakan untuk langsiran seperti halnya lokomotif D301. Sejak awal dinasnya, lokomotif ini memang diutamakan untuk dinas langsiran kereta api, menggantikan lokomotif uap kecil seperti C11, C12, C13, C14, dan C15. Kegiatan pelangsiran dipandu oleh juru langsir dan dilakukan di luar wilayah stasiun atau di dalam stasiun dengan mempertimbangkan tidak mengganggunya perjalanan kereta api. Yang kelima, lokomotif D301. Lokomotif D301 adalah lokomotif diesel hidrolik buatan pabrik Freightkrupp Jerman. Lokomotif ini mulai berdinas sejak 1962 dan lokomotif ini merupakan adik dari lokomotif D300 yang memiliki model serupa dan diproduksi oleh pabrik yang sama. Lokomotif ini bergandar D, artinya lokomotif ini memiliki 4 gandar penggerak yang saling terhubung dalam satu bugi. Sebanyak 80 unit lokomotif D301 hadir di Indonesia pada tahun 1962 dan digunakan untuk langsiran seperti halnya lokomotif D300.
Sejak awal dinasnya, lokomotif ini memang diutamakan untuk dinas langsiran kereta api, menggantikan lokomotif uap kecil seperti C11, C12, C13, C14, dan C15. Kegiatan pelangsiran dipandu oleh juru langsir dan dilakukan di wilayah stasiun atau di luar wilayah stasiun dengan mempertimbangkan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Meskipun demikian, terkadang kereta api jarak pendek dengan kecepatan rendah juga ditarik oleh lokomotif ini. Lokomotif D301 sangat optimal untuk berjalan di jalur rel ringan tipe R25 atau R33 karena beban gandarnya lebih ringan. Dan karena inilah lokomotif D301 bersama saudaranya D300 sering digunakan pada jalur cabang, pada umumnya memiliki jalur rel ringan. Yang keenam, lokomotif BB301. Lokomotif BB301 adalah lokomotif diesel hidrolik milik PT Kereta Api Indonesia Persero, buatan pabrik Fried Krupp dan Krussmaffei, Jerman Barat. Lokomotif ini pertama kali dipesan oleh PT KAI, saat itu masih bernama Perusahaan Negara Kereta Api Indonesia atau PNKA. Lokomotif BB301 mulai berdinas sejak 1964 yang dipesan sebanyak 10 unit dan kemudian 1965 dipesan lagi sebanyak 30 unit dan yang terakhir 5 unit sisanya pada tahun 1970 sehingga totalnya menjadi 50 unit. Lokomotif ini memiliki 2 kabin masinis dan sanggup melaju hingga kecepatan 120 km per jam. Lokomotif ini mencapai era keemasannya selama masa-masa indah PNKA PJKA selama dekade 1964 hingga 1995 karena berpengalaman menarik kereta api ekspres unggulan. Kereta api ekspres yang beroperasi pada saat itu adalah Parahyangan, Bintang Senja, Jaya, Bandung Ekspres, Bima, Purbaya, dan Tumapel. Yang ketujuh, lokomotif BB302. Lokomotif BB302 adalah lokomotif diesel hidrolik buatan pabrik Hensel, Jerman Barat. BB302 mulai beroperasi sejak 1970 dan keseluruhan lokomotif BB302 dialokasikan di Sumatera Utara. Lokomotif BB302 pertama kali beroperasi pada tahun 1970 di Sumatera Utara sebagai kakak dari lokomotif BB303 yang juga beroperasi di tempat yang sama dan juga di Sumatera Barat serta Pulau Jawa. Lokomotif BB302 juga merupakan lokomotif yang unik karena merupakan lokomotif endemik Sumatera Utara, di mana lokomotif ini hanya beroperasi di sana dan tidak bisa ditemukan di tempat lain dengan jumlah yang sedikit, yaitu 6 unit saja. Selama bertahun-tahun, lokomotif BB302 bersama saudaranya yaitu lokomotif BB303 dan BB306 mendominasi jalur kereta api di Sumatera Utara sebagai lokomotif penarik kereta penumpang dan barang. Lokomotif BB302 pada awalnya menggunakan mesin Maybach Mercedes-Benz tipe 12V393 TZ10. Yang kedelapan, lokomotif BB303. Lokomotif BB303 adalah lokomotif diesel hidrolik buatan pabrik Hensel, Jerman Barat. BB303 mulai beroperasi sejak 1973. Kebanyakan lokomotif BB303 dialokasikan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Lokomotif BB303 pertama kali beroperasi pada tahun 1973 di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Pulau Jawa sebagai adik dari BB302 yang beroperasi di Sumatera Utara saja. Dengan tekanan gandarnya yang ringan, lokomotif ini mampu beroperasi secara luas di berbagai lintasan di Pulau Jawa dan Sumatera, khususnya yang hanya mampu menahan tekanan gandar di bawah 14 ton.
Lokomotif BB303 yang terakhir didatangkan pada tahun 1984 bersamaan dengan adiknya BB306. Yang ke-9, lokomotif BB304. Lokomotif BB304 adalah lokomotif diesel hidrolik milik PT Kereta Api Indonesia buatan Fred Krupp, Jerman Barat. Lokomotif ini mulai berdinas sejak 1976. Lokomotif ini dapat dianggap sebagai adik dari lokomotif BB301. Hal ini disebabkan modelnya yang sama dengan desain kabin masinis yang sangat persis. Hanya saja, semua BB304 memiliki kaca pada pintu masuk kabin masinis serta memiliki jaring radiator berbentuk 6 buah persegi. Lokomotif BB304 didatangkan pada tahun 1976 sebanyak 11 unit dan 1984 sebanyak 14 unit yang ditotal jumlahnya 25 unit. Pada masanya, lokomotif ini bersama dengan kakaknya lokomotif BB301 telah berpengalaman menarik kereta-kereta api ekspres seperti Parahyangan dan Bima pada masa-masa indah PJKA sejak awal masa dinasnya. Ini juga disebabkan karena beban gandarnya yang ringan, yaitu 13 ton. Sehingga berbagai lintasan dapat dilalui oleh lokomotif BB304. Pada saat lokomotif berat seperti CC201 yang belum bisa. Yang ke-10, lokomotif BB305. Lokomotif BB305 adalah lokomotif diesel hidrolik milik PT Kereta Api Indonesia, Semen Nusantara dan PT Kertas Leces yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1978. Lokomotif ini dibagi menjadi 3 versi, yakni lokomotif BB30501 milik PT Semen Nusantara buatan Jenbesser Werk Austria, lokomotif BB30501 milik PT Kertas Leces buatan Nippon Sario, dan yang terakhir lokomotif BB305 milik PT KAI buatan CFD Prancis. Yang ke-11, lokomotif BB306. Lokomotif BB306 adalah lokomotif diesel hidrolik buatan pabrik Hensel Jerman Barat. BB306 mulai beroperasi sejak 1984 dengan alokasi yang luas, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, tak lupa juga beberapa tempat di Pulau Jawa seperti di Jakarta. BB306 dirancang sebagai lokomotif langsir dan penarik kereta jarak pendek. Hal ini dapat terlihat dari tenaganya yang lebih rendah dan bodinya yang lebih pendek dibandingkan kedua kakaknya, yaitu BB302 dan 303. Meskipun demikian, desain dan eksterior ketiga lokomotif ini sangat mirip. Lokomotif BB306 ini terkenal dengan transmisi hidrolis samba dengan karakteristik throttle dapat langsung dibalik mundur ketika lokomotif bergerak maju. Secara otomatis, transmisi bertindak sebagai rem hidrolis hingga loko ini berhenti lalu bergerak mundur. Yang ke-12, lokomotif DD5512. Lokomotif DD5512 ini berasal dari Jepang, diproduksi oleh Fuji Heavy Industry pada tahun 49 kalender Showa, atau lebih tepatnya pada tahun 1974 di kalender internasional. Lokomotif ini didatangkan oleh Ditjen Kereta Api yang berada di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kurang lebih pada tahun 2006. Yang ke-13, lokomotif CC300. Lokomotif CC300 adalah salah satu lokomotif diesel hidrolik di Indonesia milik Direktorat Jenderal atau Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang digunakan khusus untuk keperluan dinas perkeretaapian. Lokomotif dengan dua kabin masinis dibuat oleh PT Inka. Meskipun beberapa lokomotif ini milik Ditjen Perkeretaapian, lokomotif ini tetap dioperasikan oleh PT KAI. PT Industri Kereta Api Persero atau INKA telah berhasil mengembangkan lokomotif yang dinamai CC300.
pengembangan lokomotif ini merupakan misi dari Kementerian Perhubungan yang dimulai sejak 7 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya pada tahun 2002. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.